lagi dengan saya Lavinia dan saya Tia Setia. Kami adalah One Pride Angels. Kali ini kami mau menunjukkan teknik gerakan yang sering digunakan fighter untuk menaklukkan lawan. Teknik yang akan kami perlihatkan yaitu namanya Scissor Choke. Nah, gerakannya seperti ini ya guys. Teknik choke adalah teknik cekikan yang bisa berakibat fatal. Karena dengan teknik ini, kita bisa menghentikan pernapasan lawan dengan berbagai macam cara. Dan salah satu caranya adalah dengan teknik scissor choke. Teknik yang membentuk tangan kita menjadi sebuah gunting ini biasa digunakan di Brazilian Jiu-Jitsu. Teknik scissor choke ini menghentikan aliran oksigen yang masuk ke otak, sehingga bisa berakibat fatal bagi lawan. Teknik scissor choke yang akan kita lakukan adalah scissor choke dari posisi half guard, seperti ini. Langkah pertama, kita masukkan tangan kanan kita ke posisi leher bagian bawah leher lawan kita untuk mengontrol leher lawan. Langkah selanjutnya, kita jepit leher lawan dengan meletakkan tangan kiri kita di leher bagian atas leher lawan, sehingga kedua tangan kita seperti membentuk sebuah gunting. Monkey grip namanya. Langkah terakhir, kita lakukan kuncian dengan cara menggunting leher dan melakukan twist ke arah kiri tangan kita untuk menambah tekanan kepada leher lawan. Setelah terkunci, tekuk kedua siku kita untuk menghentikan asupan oksigen ke otak lawan, sehingga lawan akan merasakan sesak nafas dan melakukan tap out. Dari posisi half guard. Sampai jumpa di teknik berikutnya. Bye-bye.